Oh, alhamdulillah, memang sedap, memang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Dia Aizat Official. Okey, insyaAllah pada hari ini seperti yang kita maklum, kita ada buat satu produk BMF. Ada oleh by Uncle Hashim Tengok ni. Produk apa namanya ni? Poketo. Yang tengah viral sekarang . Dia punya company-nya sekarang berada di Bangsa Maju, di KL. Poketo by Uncle Hashim. Jadi, apakah itu maknanya Poketo? Poketo dari segi bahasanya, dari bahasa Jepun. Dia ambil dari bahasa Jepun. Okey. Yang bermakna poket. Kenapa bentuk Poketo di dalam ini, bentuknya macam poket. Itu yang dinamakan, dia namanya Poketo. Bukan poket Doraemon . Jadi kita tengok bahan-bahan dia . Kita tengok sehat tak sehat. Di sini bahan-bahan dia tepung, gula. Dia sana tepung, gula, telur dan susu saja. Ada empat, tak ada bahan campur pisau macam-macam. InsyaAllah sehat. Di sini dia kata simpan poket dalam peti sejuk dan gunakan dalam masa kita dalam peti sejuk, tahan sehingga 2 minggu. Biarkan sejuk di bawah suhu 5 darjah Celsius. Sebab tu Poketo sangat viral sekarang. Jadi memang laku keras lah. Poketo by Uncle Hashim ni. Jadi jom kita tengok di dalam ini. Jom kita tengok. Ya, tu dia. Kita tengok. Subhanallah, ya Allah. Kita tengok. Nampak ni, cantik tak? Dalamnya ada 6. Tengok ada 6. Poketo dia ada 6. Macam-macam perisa ada . Ni kat sinilah saya nak cerita pada semua penonton, ada 6 perisa. Kita tengok perisa dia. Yang sini ada 6 jenis flavor yang kita kena tahu, ada mix campur-campuran. Di sini pertama Oreo. Nampak . Yang kedua di sini adalah cheese. Yang ketiga ada coklat. Yang keempat, pandan gula Melaka. Wow, sehat. Pandan gula Melaka. Yang kelima ini, very delicious. Rasa strawberry, piece of strawberry lah. Yang ni yang terakhir sekali, mango. Mango cheese. Ada 6 perisa flavor ni. Jadi, kalau nak berminat untuk beli, boleh. PM jombo di bawah itu. InsyaAllah kita akan... Ejen kita di sekitar peluang ni lah. Tapi dia sudah satu Malaysia sudah ada benda ni, dah famous. Sekarang ni berada di Kluang. Sekarang sudah ada pun di mana-mana, di sepak genggam jugalah. Jadi Poketo, jom kita try satu-satu. Kita bagi test semua ni, kita tengok macam mana rasa dia. Yang sampai kena rasa 4 bahan saja: tepung, gula, telur dan susu. Kita rasa sekarang, jom kita tengok. Jom kita tengok, kita rasa Oreo tu. Flavor Oreo dia cantik, lembut, bentuk macam poket. Penuh isi dia . Alhamdulillah. Bismillah sama Nuhim. Jom cuba makan . Bismillah. Sedap. Enak. Kurang manis. Tak rasa manis. Sedap dia. Ya Allah. Berapa mengigau kalau makan ni. Rasa Oreo. Memang... rasa macam biskut Oreo lah. Dia makan, tapi lembut. Roti dia pun lembut. Dia macam krim-krim yang lembut. Sedap. Memang sedap. Seterusnya. Tadi Oreo. Yang kedua, cheese. Yang minat makan cheese, boleh. Rasa Poketo. Biasa. Bismillah. Dia bagus . Dia ada siap ada sampul dia sekali tu. Bismillah. Cheese . Saya peminat cheese. Bismillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Rasa dia macam cheesecake. Sedap, lembut.
Next. Kita makan pizza flavor coklat. Biasalah makan coklat kan? Kita biasa makan coklat, kita tengok sikit. Dia lembut eh. Bismillah. Krim dia coklat lain lah. Dia tak rasa macam coklat yang biasa pekat-pekat. Dia coklat dan lembut. Kalau makan tu sedap, dia telan sampai ke tekak ni. Tega je. Alhamdulillah, ya Allah. Nikmat je makan ni. Patutlah laku keras, cepat habis. Stok sampai semalam, hari ni habis cepat. Okey. Next. Pandan Gula Melaka. Kita tengok pandan gula Melaka. Eh, memang mengigau makan dia je ni. Kalau nak, PM eh. Bismillah. Memang sedap. Pandan dia gula Melaka. Tak ada gula macam gula, tapi gula Melaka kan. Memang gula Melaka ni sihat eh. Dan gula yang biasa makan tu kurang sihat. Tapi gula Melaka ni salah tu faktor yang macam kita sihat lah. Makanan sihat. Sebab tu kena support BMF. Supaya kita tahu produk yang dikeluarkan orang Melayu kita ni. Pandan gula Melaka. Sedap. Lagi kita tambah lagi. Warna pink colour. Siap dia macam letak sos macam sos eh. Tiga sos tapi dia macam sos strawberry, okey. Namanya Berrylicious. Kita try eh. Bismillah. Dia punya cream ni, lembutnya. Sedapnya, marvelous. Memang sedap. Memang sedap. Okey, yang terakhir. Dah licin saya makan. Memang sedap. Memang tak muak. Dan memang tak manis sangat. Jadi memang selera masa tekak tu lembut, sedap je. Yang terakhir eh. Dah habis lah. Yang nonton ni kalau nak beli, beli. Tak boleh nak power saya lah. Tak boleh minta saya lah. Ini yang terakhir. Habis. Licin. Alhamdulillah. Ini mango, mango cheesecake. Bahasa Buddha yang biasa kita dengar kan. Mango, mangga lah kan. Kalau bahasa Arab, manja. Okey. Ini comel. Okey. Bismillah. Ini makan 6-6 ni, kenyang ni. Habis ni. Okey. Bismillah. Makan jap. Bismillah. Ada mangga dia. Ada mangga macam jelly. Ada macam yogurt. Dia punya krim rasa macam yogurt. Lembut dia makan. Sedap je. Memang terbaik lah makanan ni. Poketo paling terbaik. Okay. Poketo yang sedap ni by Uncle Hashim. Produk Bumi Fitin. Okay. Alhamdulillah, memang sedap, memang terbaik. Jadi yang menonton semua, jangan lupa belilah Poketo ni. Kita santai-santai sambil kita duduk di rumah musim PKP ni ataupun musim berkeluarga semua berkumpul, boleh rasa Poketo, boleh order Poketo untuk kita punya support BMF kita. By Uncle Hashim. Dia punya kepentingnya boleh tengoklah. Dia ada alamatnya di Wan Semaju KL. Nak jadi agent pun boleh, buat side income, boleh juga PM. Okay. Jadi memang tahan lah. Memang kenyang. Ini makan Alhamdulillah kerja kenyang eh. Licin habis. Jadi mungkin tak cukup ni. Saya kena order lagi. Jadi Poketo ni, Badang Garasya ni, kita kalau berminat boleh PM saja. Ni sekitar dalam 35 gram kali 6. Ada 6 lah. Satu tu 35 gram. Jadi berbaloi lah Poketo Badang Garasya ni. Buat alat kot satu hari pun cukup kenyang lah. Alhamdulillah. Harga dia boleh tengok di mana Poketo HQ. Boleh like lah Facebook dia. Boleh like di Facebook dia dan Instagram dia Poketo HQ. Okey eh, nampak eh? Boleh tengok sendirilah di Facebook pun ada juga. Type Poketo HQ. Nanti ada. Anda akan nampak semua macam mana cara pembuatnya, macam mana cara lesennya dan macam mana cara marketingnya. Semua ada di situ insya-Allah. Jadi kesimpulannya pada hari ini, pada kita dah rasa semua flavor-flavor Poketo ini bagi saya lah. Sebab saya peminat cheese. Saya katakan dalam flavor-flavor ni, ikut pada tekak rasa masing-masing. Yang rasa, kena rasa, nak rasa, kena rasa lah. Awal dulu. Tak boleh nak cakap ikut saya kan. Kalau saya suka makan
cheese. Ha, pieces cheese tu memang sedap, memang terus sekali saya gigit terus masuk semua. Memang sedap, memang pekat lembut, dia senang nak punyah. Memang saya bagi semua flavor ni, saya bagi ada semua memang 5 star. Memang marvelous, sedap. Memang anda kalau makan mesti mengigau sampai ke mimpi. Ha, tak terkenyang, penting kenyut pun kenyang. Jadi itu saja, jagalah kesihatan musim PKP ini. Jadi penonton semua, jangan lupa tekan button lonceng di bawah itu. Okey, jangan lupa tekan button lonceng di bawah itu. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang, insyaAllah. Apa yang baik itu dari Allah Ta'ala, apa yang buruk itu dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa support Poketo.